Hai adik-adik, kita jumpa lagi. Kita mengenal hewan-hewan liar ya. Berdasarkan kita menggunakan mainan anak-anak. Oke? Ya, kita perkenalkan. Ini hewan apakah? Ada yang tahu? Iya. Rhinoceros atau badak. Nah, kalau yang ini binatang memiliki belalai panjang. Suaranya seperti trompet. Ayo, hewan apa? Iya, gajah. Besar sekali ya. Gajah ini hewan yang memiliki belalai. Belalainya panjang. Tubuhnya pun besar. Namanya gajah. Bahasa Inggrisnya elephant. Nah, kalau si pelari cepat, termasuk binatang pemangsa, apa saja yang tercepat? Salah satunya adalah cheetah. Ya, cheetah ini termasuk pemburu yang hebat. Dia berlari sangat cepat untuk mengejar mangsanya. Kecepatan larinya melebihi 100 km per jam. Luar biasa kan adik-adik? Ya, cheetah. Nah, tadi ada binatang berbelalai panjang adalah gajah. Sekarang yang lehernya panjang binatang apakah? Ada yang tahu adik-adik? Iya. Pintar, jiraf atau jerapah. Suaranya seperti itu adik-adik. Jerapah tinggal di benua Afrika. Lehernya sangat panjang. Dia menggapai pucuk-pucuk pohon untuk makanannya. Lihatlah betapa lucunya jerapah ya. Siapa yang suka jerapah? Ini adalah giraffe atau jerapah. Bahasa Latinnya Camelopardalis giraffa atau giraffe. Kita lihat lagi ya, hewan liar apa? Zebra. Hitam belang seperti apa ya? Seperti tempat penyeberangan orang ya. Kita kalau di jalan, menyeberang jalan harus melalui ya betul, zebra cross. Karena tempat penyeberangan di jalan itu ditandai dengan garis hitam putih. Ya, seperti badan zebra ini, zebra. Sama bahasa Indonesianya zebra, kuda zebra, bahasa Inggrisnya juga zebra. Lucu ya teman-teman, adik-adik, zebra ini belang hitam dan putih. Ada hewan apa lagi ya? Hewan liar lagi apa satunya ini? Dia pemakan madu. Oh, beruang madu. Iya, dia adalah beruang madu. Jadi beruang ini suka makan madu, adik-adik. Tapi dia juga mengkonsumsi ikan juga loh. Namanya bear, black bear atau honey bear ya. Beruang madu atau beruang hitam. Suaranya sangat menyeramkan. Meskipun makanannya madu, tapi dia berbahaya, adik-adik. Harus dihindari ya. Kemudian kita punya binatang apa? Binatang liar. Oh, snake. Snake. That snake. Danger. Berbahaya. Awas. Ini adalah ular berbahaya, adik-adik. Jangan coba-coba mendekat ya. Kalau melihat benda seperti ini. Ini adalah ular berbisa yang akan membahayakan manusia. Kemudian kita punya apa lagi ya? Kita
Kita punya spider. Wow, spider adik-adik. Lihatlah spider ini. Besar, tarantula jenisnya. Kalau di rumah-rumah kan spidernya atau laba-labanya kecil ya adik-adik ya. Nah, jangan heran kalau di luaran sana laba-laba pun besar dan bisa berbahaya seperti tadi ular spider atau laba-laba. Kemudian kita punya apa lagi ya? Hewan liar apa lagi ya? Rakun. Wah, seperti Zoro ya. Rakun ini keluar di malam hari. Nah, lucu ya. Rakun. Nah, demikian segitu dulu aja deh adik ya. Nanti di video lain kita bahas hewan-hewan lain yang termasuk binatang-binatang liar. Oke, sampai jumpa.